Ya, jelang penetapan nomor urut pasangan calon kepala daerah pada tanggal 23 September mendatang, Fitrianti Agustina mengaku tidak menargetkan nomor urut pasangan calon. Karena memang itu keluhan hampir seluruh masyarakat di Kota Palembang. Dan juga kita kasih hadiah yang bertanya. Jelang penetapan nomor urut pasangan calon kepala daerah yang akan diundi oleh KPU pada tanggal 23 September mendatang, pasangan bakal calon wali kota dan bakal calon wakil wali kota Palembang Fitrianti Agustina bersama Nandriani Oktarina tidak menargetkan nomor urut pasangan calon. Menurut Fitri, semua nomor baik sehingga tidak menargetkan nomor urut, apapun yang didapat datinya harus disyukuri. Dan apa yang dititipkan oleh masyarakat merupakan yang terbaik untuk kesejahteraan masyarakat Kota Palembang. Nanti kan pembagian nomor urut ini, kalau nomor urut, pembagian nomor urut. Nah, kalau Ibu sendiri pengennya tuh kalau bisa nomor berapa, Bu? Semua nomor bagus. Kita berkeyakinan saja apa yang nanti diberikan oleh Allah dan apa yang nanti dititipkan oleh masyarakat itu yang terbaik. Walaupun 1, 2, 3, semua nomor bagus. Kalau semua hari bagus. Hingga saat ini, Fitrianti Agustina bersama Nandriani Oktarina terus melakukan pendekatan kepada masyarakat, sehingga tidak hanya bermanfaat untuk masyarakat, tetapi juga bermanfaat untuk kemajuan Kota Palembang. Eki Saputra, PAL TV.